Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang kita hormati Sanada Bapak Dr. Andes Haji Lalu Kita Ahyati MSI, Penjabat Gubernur Pusat Penyelenggaraan Haji, Yang Mulia Bapak Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan segenap jajaran pengurus harian, para ketua dan sekretaris MUI se-Pulau Lombok yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Singkat saja yang ingin saya sampaikan, karena tadi sudah diawali mukadimahnya pakai bahasa Arab, kasih terulangi lagi dalam bahasa Indonesia. Kalau kita resapi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang tadi sudah dibacakan dengan begitu merdu, di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah dan surga yang Allah siapkan yang luasnya seluas bumi dan langit, dan itu hanya disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Subhanallah, kata kunci dari ayat ini kata Allah adalah mereka yang bertakwalah, itulah yang akan mendapatkan atau disiapkan surga dan ampunan Allah. Ketahuilah kepada Allah, semua ibadah yang Allah syariatkan dalam kehidupan ini, final goalnya, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah itu ibadah dalam arti yang sempit maupun luas, kedua-duanya itu tujuannya adalah untuk menggapai ketakwaan. Karena itu ibadah sebagaimana kita ketahui dibagi dua. Ada yang kita sebut dengan ibadah vertikal, atau dalam bahasa Imam Syafi'i disebut dengan ibadah maqtah, atau dalam bahasa Imam Malik disebut dengan ibadah muqayyadah. Dan kedua itu adalah ibadah horizontal, yang itu disebut dengan ibadah ghairu maqtah, atau dikenal juga dengan istilah ibadah mutlaqah. Maka kedua jenis ibadah ini bagi Allah muaranya adalah satu, bagaimana membentuk semua kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu mohon maaf kalau kita hanya fokus kepada ibadah makhluk saja, melupakan ibadah lainnya makhluk, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya mohon maaf kalau kita hanya fokus kepada ibadah lainnya makhluk, hubungan sosial kita bagus, di masyarakat kita juga baik, tetapi hubungan kita kepada Allah itu tidak baik, maka mohon maaf, kita tidak akan masuk menuju surga dengan Allah SWT, karena kita tidak bertakwa. Jadi ibarat kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takwa itu adalah keseimbangan di dalam memandang kehidupan, keseimbangan di dalam menjalani kehidupan, bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Allah baik, di sisi yang lain hubungan secara horizontal kepada sesama itu baik, barulah kita disebut sebagai pribadi yang bertakwa. Makanya Kementerian Agama ini, kalau di dalam penjelasan Profesor Kiai Subhan itu, beliau menyebutkan istilahnya dengan istilah moderasi beragama. Moderasi beragama atau dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut dengan wasaqah atau tawazun, keseimbangan. Tetapi sebenarnya istilah ini Pak BJ, orang Sasak itu jauh lebih mengenal lebih dahulu. Sebelum Menteri Agama mendengungkan istilah moderasi, cara hidup, konsep hidup orang Sasak itu justru dikenal dengan petuah-petuahnya yang sangat luar biasa. Karena itu kalau beliau tadi mengawali dengan nembang, saya coba sedikit saja untuk mengimbang. Aik mana bau
dengan konteks yang kita sebut tadi dengan moderasi. Jadi orang Sasak itu di dalam menjalani kehidupannya selalu menghadirkan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Sehingga mohon maaf tadi disebutkan misalnya Aib Meneng dalam kondisi apapun, kita mau menjalani apapun, kita tidak pernah mencederai alam. Sehingga kalau toh kita menginginkan sesuatu itu dengan cara yang baik. Tujuan kita bagus, tetapi tujuan kita juga baik. Persis apa yang dilakukan oleh Pak Piji seperti ini sebenarnya. Ya Pak Piji ya. Jadi kalau beliau itu satu sisi beliau sudah jadi Piji, tetapi mohon maaf kehadiran beliau kemana-mana itu juga satu sisi ini adalah strategi yang boleh kita sebut sebagai cara orang Sasak. Satu sisi beliau juga tetap menjadi PJ, tetapi tidak bisa, mohon maaf orang Jakarta memandangnya bagaimana, padahal di situ juga ada sisi-sisi yang lain yang beliau inginkan. Jadi ini cara Sasak yang bagus sekali, sehingga kedepannya mohon maaf apa menjadi harapan kita PJ itu akan hilang ya, dengan strategi Sasak tadi kira-kira begitu ya. Nah inilah saya pikir yang bisa saya sampaikan karena memang ini waktu zuhur ya, jadi waktunya untuk makan. Waktunya untuk makan. Sebagai demikian terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku lupa lihat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.